semua anak, anak-anak di dunia. Kuning, putih, dan hitam, semua dicinta Tuhan. Tuhan cinta semua anak di dunia. Ya, Tuhan cinta semua anak. Tuhan cinta aku, cinta kamu, cinta kita semua. Hai teman-teman, aku Pami. Kalian tahu tidak? Dulu aku tuh kalau berteman suka pilih-pilih teman. Aku tidak mau berteman dengan teman-teman yang baru, apalagi kalau ada anak baru di sekolahku. Aku nggak mau berteman dengan dia, karena aku tuh takut kalau-kalau anak baru itu akan merebut teman-temanku. Tapi suatu saat hal itu pun terjadi. Halo, namaku Cika. Aku baru pindah ke Jogja 2 hari lalu. Salam kenal semuanya. Tommy, Tommy, ada anak baru tuh. Yuk kita ajak ke kantin. Ah, gak mau ah, kalian aja. Tommy, Tommy, yuk olahraga bareng Cika, anak baru itu loh. Enggak ah, kalian aja. Tom, Tommy, Cika ngajak pulang bareng tuh. Yuk, yuk. Tuh kan, teman-temanku jadi lebih dekat sama Cika dibanding aku. Yang bilang teman-teman lebih dekat sama Cika siapa? Kamu yakin teman-teman lebih dekat sama Cika dibanding kamu? Iya, Kak. Coba kamu lihat lagi. Jangan-jangan itu hanya perasaanmu saja. Buktinya mereka masih mengajak kamu pergi. Mereka selalu mengajak kamu kemanapun, ke kantin, bermain bareng, bahkan pulang bareng. Iya juga sih, Kak. Mereka masih mengajak. Nah, mereka dapat teman baru bukan berarti meninggalkan kamu, Di. Karena mendapat teman yang lebih banyak akan menjadi pengalaman yang menyenangkan. Semakin banyak teman, semakin seru. Jadi jangan takut ya berteman dengan orang baru, apalagi Cika. Kayak dia anak yang baik deh. Jangan sampai dia merasa sendirian di sekolah. Kami mau berteman dengan Cika. Kami ingat ayat hafalan minggu lalu yang disampaikan kakak sekolah minggu. Iya sih, Kak, ingat apa coba? Sesungguhnya aku telah mengerti bahwa Allah tidak membedakan orang. Nah, betul sekali. Tuhan tidak membeda-bedakan. Tuhan sayang semuanya. Sayang aku, sayang Tami, sayang Cika, sayang semuanya. Jadi, berani yuk berteman dengan teman-teman yang baru. Jangan takut, karena Tuhan sayang semuanya. Sampai bertemu lagi.